Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membuat puding. Nah, ini kita langsung aja ke istri ya, saudaraku. Kita tanya-tanya apa aja nih resepnya untuk membuat puding. Coba, halo, disapa dulu ya. Puding susu. Cara membuat puding susu, ini bahan-bahannya kita pakai puding susu Nutrijel ya. Bisa dan ini gula pasir, kita pakai air, dan udah itu aja bahan-bahannya. Oke, kita langsung aja ya, saudaraku, ke tutorialnya cara membuat puding resep mama Sari. Nah, pertama kita masukkan puding susunya ke dalam panci. Oke, setelah digunting, pudingnya kita masukkan ke dalam penanak. Nah, setelah itu kita masukkan gula pasir secukupnya, selera. Berapa sendok kira-kira? 2 sendok, kalau saya pakai 2 sendok. 2 sendok. Dan air putihnya kita pakai 3 gelas. 3 gelas sedang ya, saudaraku ya. Gelas kopi. Kita aduk sebelum dimasak ke kompor biar merata. Lalu kita masukkan ke kompor, apinya sedang saja. Kita menunggu agar mendidih. Baik teman-teman, saudaraku, nah, ini sudah diracik ya untuk pembuatan pudingnya. Jadi kita tinggal nunggu sampai mendidih. Mohon maaf bila ada kekurangan ya teman-teman. Mudah-mudahan video yang kami buat bersama istri bermanfaat buat saudaraku semua. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Oke, jadi kita sambil nunggu ya teman-teman ya. Sambil nunggu mendidih airnya, nah, sambil nunggu kita siapkan untuk cetakannya. Nah, ini teman-teman. Oke, kemudian dituangin air sedikit nih teman-teman, biar tidak lengket teman-teman. Oke, nah, ini mohon maaf untuk suasana dapurnya teman-teman sedikit berantakan. Aduk. Diaduk hingga merata. Oke, kita sambil nunggu ya teman-teman ya. Kita percepat dulu ini videonya. Hasil seperti apa hasilnya? Ini sambil nunggu si pudingnya ini diaduk-aduk yang ya. Oh, jadi aduk-aduk biar merata.
flaknya. Udah jadi ya. Nah, tinggal masukkan ke dalam loyang atau cetakan. Oke. Oke, sip. Sekali lagi mohon maaf untuk saudaraku, karena teman-teman. Jadi dengan peralatan seala kadarnya, ala kontrakan ini teman-teman. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saudaraku. Oke ya, ini pudingnya sudah jadi ya teman-teman, tinggal menunggu didinginkan. Nah, tinggal berikut untuk pembuatan flaknya nih teman-teman, kita tunggu untuk pembuatan flak. Lanjut untuk pembuatan flaknya nih teman-teman atau saudaraku. Nah, jadi ini pembuatan flak ini harus menggunakan air matang ya, atau bisa air dipanaskan. Air panas. Flaknya ini kekentalannya sesuai selera saudaraku ya. Nah, jadi disesuaikan aja dengan seleranya saudaraku. Oke, Oke, ini udah selesai untuk saudaraku pembuatan puding, berikut flaknya ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk saudaraku semua. Nah, silakan mohon dan mohon maaf bila ada kekurangan dari video kami. Jadi seperti ini ya teman-teman, saudaraku semua. Kita akhiri aja ya sampai di sini untuk pembuatan puding. Terima kasih. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.